Biar hasil cukur bagus, penting untuk diketahui sahabat semuanya, batas sepatu clipper nomor 1 sampai 1 jari di bawahnya pola awal ya teman-teman ya. Jadi pola awal yang kita buat dengan alas clipper nomor 2 itu adalah acuan kita untuk membuat gradasi. Nah, jadi sampai 1 jari atau 1 jari lebih sedikit ya di bawahnya pola awal itu untuk ketinggian batas sepatu clipper nomor 1. Jadi seperti ini cara membuatnya, membuat gradasi yang sangat mudah ditiru. Inilah cara potong rambut anak kecil laki-laki di rumah. Tutorial cukur rambut pakai mesin paling gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai alas clipper nomor 2, kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pas potong rambut itu dimulainya dari kanan dulu. Maka saya niatkan menghidupkan sunnah Rasul di dalam pekerjaan saya dengan harapan mudah-mudahan berkah syafaatnya Rasulullah, pekerjaan saya dan belajarnya sahabat semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan memakai alas clipper nomor 1 tuas close ya teman-teman ya. Setelah 2 close kita lanjutkan 1 close, 1 tutup atau tuasnya maju ke depan ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jika sahabat semuanya berbelanja alat potong rambut di saya untuk clipper ini teman-teman langsung saya setelkan ya pisau clippernya seperti yang saya pakai. Jadi pisau clipper setelan pabrik itu kadang sudah pas, kadang belum pas ya. Jadi kalau dari pabrik setelannya belum pas itu saya cek dan saya setelkan khusus bagi sahabat Cak Nur Barber yang beli clipper di tempat saya. Jadi kita membuat sebuah gradasi, yaitu poin utamanya menghilangkan garis teman-teman ya. Dari potongan kita itu enggak ada garis, itu namanya gradasinya bagus teman-teman. Nah seperti ini, tuas tutup ujung alas clipper kita tempelkan di kulit pelanggan ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tuas buka. Maka ini ujung alas clipper nempel hanya di pas garis. Di atasnya garis, ujung alas clipper kita sudah mengambang teman-teman. Seperti ini posisi miring ya. Nah kayak gini. Dari bawahnya garis, clipper tempelkan di kulit. Kemudian di atasnya garis, angkat ujung sepatu clipper kita. Semakin ke atas semakin kita angkat ujung sepatu clipper kita, atau semakin mengambang ujungnya ya teman-teman ya. Nah jadi gradasinya langsung jadi teman-teman. Nah, saya menyebutnya posisi mesin clipper kita itu ndangak ya, pas tuas buka atau tuas open. Semoga semuanya yang belajar di sini cepat paham, cepat bisa diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kita menghidupkan sunnah Rasul dan berkah kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara fadilah sholawat yaitu bisa memudahkan urusan kita teman-teman ya. Punya urusan apa saja kalau kita sholawati maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Clipper overcom, kita menggunakan nol clipper atau mesin clipper tanpa sepatu dibantu dengan sisir ya teman-teman ya. Clipper di atasnya sisir. Nah seperti ini. Yang tujuan kita di step ini yaitu connecting teman-teman, atau menyambungkan antara rambut bawah dengan rambut atas biar connect atau terlihat nyambung, tidak ada patahan ya, enggak ngeronjal ya.
jadi terlihat halus nyambungnya. Maka kita perlu melakukan yang namanya clipper overcomb. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semuanya yang sudah nonton video ini, yang sudah subscribe, yang sudah berkenan untuk ngeklik tombol jempol atau tombol like semuanya. Terima kasih, matur nuwun sangat. Dan juga sahabat semuanya yang sudah membagikan video ini di media sosial, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah yang membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Untuk sahabat semuanya yang sudah berbagi rezeki kepada saya, yaitu melalui pembelian alat-alat potong rambut, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan matur nuwun sangat, jazakumullah khairan katsira. Semoga semuanya yang sudah beli alat-alat potong rambut di tempat saya diberikan kelancaran rezeki, diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita potong sampai rambut terlihat connect ya teman-teman ya, rambut bagian atas dengan rambut bagian bawah itu terlihat nyambung kayak gini. Nah, kalau ada yang kurang nyambung kita potong lagi. Ya, mudah sekali ya teman-teman ya. Kita lihat yang kurang, kita potong seperti itu. Nah, kita sisir ke bawah itu tujuannya ngelihat hasil potongan kita, teman-teman. Kita akan mengurangi rambut bagian atas. Yang pertama kita potong adalah bagian tengah dulu atau bagian paling atas dari rambut customer kita. Sebelum kita potong, ini kita tanyakan kepada customer kita, dalam hal ini orang tuanya ya, kalau customer kecil kayak gini, saya potong segini ya Pak ya, gitu. Orang tuanya setuju, nggih, maka kita lanjut potong sesuai dengan yang sudah kita tanyakan. Setelah bagian tengah kita potong, bagian kiri dan kanan kita potong menyelaraskan dengan bagian tengah. Acuannya adalah bagian tengah yang kita potong di awal barusan. Nah, gampang sekali ya teman-teman ya. Untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada, yang butuh alat-alat barber, butuh alat-alat cukur, dan pingin beli ke saya, silakan chat WA nomor di atas teman-teman. Cukup chat WA ya. Mohon maaf, nggak usah nelfon ya, nggak usah nelfon, agar waktu Anda efektif dan waktu saya juga efektif teman-teman. Terima kasih atas pengertiannya. Kita potong langsung sampai ke belakang. Nah, seperti ini, simple dan sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Area bagian belakang cara motongnya kayak gini. Nah, kita potong rambut yang lebih panjang dari temannya, seperti itu, sehingga rambut pelanggan kita langsung rapi ya setelah kita potong kayak gini. Setelah kita potong, kita cek ya. Saya biasa ngecek kayak gini sambil saya sisir. Saya lihat arah tumbuh rambutnya kemana, saya sisir dan saya cek sudah pas apa belum. Nah, kita ngeceknya kayak gini teman-teman, kita lihat keliling dari kanan, kiri, belakang, semuanya kita lihat. Setelah menurut kita pas, maka kita tanyakan kepada pelanggan kita, Pak, segini pas ya Pak ya? Kita tanya seperti itu. Maka pelanggan kita jawabnya, yeh pas. Nah, maka kita finishing. Setelah konfirmasi dengan pelanggan, kita finishing. Saya menggunakan trimmer ya teman-teman ya. Kali ini saya pakai trimmer merapikan pinggiran dari rambut pelanggan kita. Sangat mudah sekali kita memakai trimmer untuk membuat outline ya, atau merapikan pinggiran rambut seperti ini. Gampang sekali teman-teman. Semoga sahabat semuanya yang nonton video ini mau praktek, belum ada alatnya, semoga dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang banyak, halal dan barokah, sehingga segera bisa beli alat untuk praktek ya, segera mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dilihat, yang sudah disimak dari channel ini, sehingga dengan semakin cepat praktek, teman-teman akan semakin cepat bisa, insya Allah seperti itu teman-teman ya. Karena ilmu kalau dipraktekkan itu akan langsung nyantol teman-teman, langsung
akan ketemu kendalanya di mana, akan ketemu teman-teman. Tapi kalau belum praktek ya masih mengambang ya, kalau belum praktek. Untuk sahabatku semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya persilahkan ya, kalau mau konsultasi, tanya-tanya, sharing-sharing melalui WA, monggo ya teman-teman ya. Khusus bagi Anda yang sudah belanja alat potong rambut di tempat saya, memang itu saya khususkan bagi yang sudah belanja di tempat saya, bisa diskusi melalui WA, bertanya-tanya tentang seputar usaha potong rambut dan seputar cara-cara potong rambut, monggo saya silahkan ya teman-teman ya. Untuk sahabatku yang alat cukurnya belanjanya di tempat lain atau tidak di tempat saya, kalau mau tanya-tanya silakan di kolom komentar teman-teman ya, bukan di WA. Jadi ada tempatnya masing-masing ya teman-teman ya, mohon pengertiannya. Saya memang memberikan kekhususan kepada sahabat Cak Nur Barber yang sudah belanja di tempat saya. Kita gunakan gunting penipis untuk merapikan bagian yang sudah kita overcomb ya teman-teman ya, yang kurang connect atau kurang rapi overcomb-nya, bisa kita perhalus menggunakan gunting penipis kayak gini. Yang sudah halus ya biarkan gitu teman-teman. Alhamdulillah video kali ini sudah selesai, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, dan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.